Allah Bapa, syukur dan kehidupan. Semoga
Pembacaan dari Nubuat Amos. Carilah yang baik dan jangan yang jahat agar kalian hidup. Dengan demikian Tuhan Allah semesta alam akan menyertai kalian seperti yang kalian katakan. Bencilah yang jahat, cintailah yang baik, dan tegakkanlah keadilan di pintu gerbang. Mungkin Tuhan Allah semesta alam akan mengasihani sisa-sisa keturunan Yusuf. Tuhan bersabda, "Aku membenci, aku menghinakan perayaanmu, dan aku tidak senang akan kumpulan rayamu. Sungguh, apabila kalian mempersembahkan kepadaku kurban bakaran dan kurban sajianmu, aku tidak suka. Aku tidak mau memandang kurban keselamatan yang berupa ternak tambun. Jauhkanlah daripadaku keramaian nyanyianmu. Aku tidak mau mendengar lagu gambusmu. Tetapi hendaknya keadilan bergulung-gulung seperti air dan kebenaran seperti sungai yang selalu mengalir. Demikianlah sabda Tuhan. Aku akan memperlihatkan keselamatan Allah kepada yang jujur jalannya. Dengarlah hai umatku, aku hendak berfirman. Dengarlah hai Israel, aku hendak bersaksi terhadap kamu. Akulah Allah, Allahmu. Aku akan memperlihatkan keselamatan Allah kepada yang jujur jalannya. Bukan karena kurban sembelihan engkau kuhukum, sebab kurban bakaranmu senantiasa ada di hadapanku. Tidak usah aku mengambil lembu dari rumahmu atau kambing jantan dari kandangmu. Aku akan memperlihatkan keselamatan Allah kepada orang yang jujur. Sebab segala binatang hutan adalah milikku, dan ribuan hewan di gunung adalah kepunyaanku. Aku kenal segala burung di udara, dan semua yang bergerak di padang adalah milikku. Aku akan memperlihatkan keselamatan Allah kepada yang jujur jalannya. Jika aku lapar, tidak usah kukatakan kepadamu, sebab punyakulah dunia dan segala isinya. Daging lembu jantankah makananku, atau darah kambing jantankah minumanku? Aku akan memperlihatkan keselamatan Allah kepada yang jujur jalannya. Apakah urusanmu menyelidiki ketetapanku dan menyebut-nyebut perjanjianku dengan mulutmu? Padahal engkau membenci teguran dan mengesampingkan firmanku. Aku akan memperlihatkan keselamatan Allah kepada yang jujur jalannya. Haleluya, haleluya, haleluya. Atas kehendaknya sendiri, Allah telah menciptakan kita dengan kebenaran, agar kita menjadi yang pertama dari ciptaannya. Haleluya.
Tuhan bersamamu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius. Pada suatu hari, Yesus menyeberang Danau Genesaret dan tiba di daerah orang Gadara. Maka datanglah dari pekuburan dua orang yang kerasukan setan menemui dia. Mereka itu sangat berbahaya, sehingga tak seorang pun berani melalui jalan itu. Dan mereka itu pun berteriak katanya, "Apakah urusanmu dengan kami, hai anak Allah? Adakah engkau datang kemari untuk menyiksa kami sebelum waktunya?" Tidak jauh dari mereka itu, ada sejumlah besar babi sedang mencari makan. Maka setan-setan itu meminta kepada Yesus katanya, "Jika engkau mengusir kami, suruhlah kami pindah ke dalam kawanan babi itu." Maka Yesus berkata kepada mereka, "Pergilah." Lalu keluarlah mereka dan masuk ke dalam babi-babi itu. Maka terjunlah seluruh kawanan babi itu dari tepi jurang ke dalam danau dan mati di dalam air. Para penjaga babi lari, dan setibanya di kota, mereka menceritakan segala sesuatu juga tentang dua orang yang kerasukan itu. Maka keluarlah seluruh kota mendapatkan Yesus, dan setelah berjumpa dengan dia, mereka mendesak supaya ia meninggalkan daerah mereka. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Yesus. Saudari-saudari yang terkasih, setelah membaca dan merenungkan bacaan-bacaan yang kita baca dan renungkan dalam Ekaristi pagi hari ini, ada dua hal yang menarik untuk baik saya tawarkan sebagai bahan permenungan kita dari bacaan Injil. Yang pertama, bahwa setan itu selalu tidak menghendaki Yesus campur tangan dengan rencana dan hidupnya. Sekuat apapun setan, dia tetap kalah dengan Yesus, kuasa Yesus. Dan dia menyadari itu. Dia tahu bahwa Yesus adalah anak Allah. Maka dia tidak ingin Yesus campur tangan dengan apa yang dia rencanakan. Seperti tadi dikatakan, "Apakah urusanmu dengan kami, hai anak Allah?" Karena pasti rencananya berbeda. Setan membawa manusia untuk sampai kepada kebinasaan, tetapi Yesus membawa manusia untuk sampai kepada keselamatan. Pertanyaan refleksi bagi kita masing-masing, apakah kita juga seperti setan tadi terhadap Tuhan? Ketika Tuhan mau campur tangan, Tuhan mau membimbing kita untuk sampai kepada keselamatan, meskipun cara Yesus berbeda dengan cara kita. Jalan Yesus seringkali berbeda dengan jalan kita. Apakah kita seperti orang yang kerasukan setan tadi? Apa urusanmu karo aku? Ataukah kita berani membiarkan diri kita dikuasai oleh Yesus sendiri? Yesus hadir ke dunia tujuannya satu, untuk campur tangan atas kehidupan manusia. Tujuannya untuk bukan untuk membinasakan, tetapi untuk keselamatan kita. Apakah saya rela kalau Yesus campur tangan dalam kehidupanku, dalam rencanaku? Meskipun terkadang rencana Yesus berbeda dengan yang kita rencanakan. Yang kedua, kita bisa merenungkan sikap orang-orang Gadara tadi. Mereka melihat kuasa dan cinta Yesus menyembuhkan orang yang kerasukan setan tadi. Mereka dibebaskan dari ketakutan terhadap setan
yang ada di daerahnya. Tetapi ternyata mereka justru mengusir Yesus dari daerah mereka. Kenapa? Kalau ditelusur, alasannya tadi karena setan-setan tadi masuk ke babi, dan babi itu menjadi sumber atau sumber kehidupan mereka. Mereka merasa kehadiran Yesus mematikan sumber kehidupan mereka, maka mereka menolak Yesus. Seringkali cinta kita terhadap hal-hal duniawi ini juga menolak kehadiran Tuhan. Karena pangkat, jabatan, kedudukan, maka kita orang rela menggadaikan imannya akan Kristus. Saudari-saudari yang terkasih, dari dua bacaan ini, semoga kita semakin mempunyai iman yang teguh kepada Yesus. Yesus yang hadir di dunia ini untuk campur tangan memang dalam kehidupan kita. Yesus mau ikut serta di dalam urusan kehidupan kita. Tujuannya satu, agar kita sampai kepada keselamatan. Maka mari kita mohon rahmat Allah sendiri, agar kita berani membiarkan Yesus menguasai hidup kita. Yesus menjadi pusat kehidupan kita, sehingga kita sampai kepada keselamatan yang Tuhan tawarkan kepada kita manusia. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Allah Bapa yang Maha Kasih, puji dan syukur atas sabda-sabdamu yang boleh kami dengarkan pada pagi hari ini. Semoga sabdamu ini semakin meneguhkan iman dan kepercayaan kami hanya kepadamu, satu-satunya jalan keselamatan. Kami mohon, bukalah hati kami dan mampukanlah kami membiarkan Yesus merajai kehidupan kami. Bapa, kami juga mohon anugerahkanlah rahmat kebahagiaan abadi dan kehidupan kekal kepada hamba-hambamu Romo Indro dan Monsinyur Julianus Sunarko yang telah kau panggil menghadap hadiratmu. Perkenankanlah mereka menikmati Ekaristi abadi bersama dengan para kudusmu di surga, dan menjadi pendoa bagi kami semua yang masih berjuang di tengah dunia ini. Kami mohon berkatmu juga ya Tuhan atas Pasutri Julius Loren yang kemarin merayakan ulang tahun perkawinan mereka yang ke-24. Semoga rahmat, kesehatan, kesejahteraan, cinta kasih, dan kesetiaan senantiasa kau anugerahkan di dalam keluarga mereka. Kami serahkan juga ya Bapa seluruh hidup dan karya-karya kami sepanjang hari ini. Semoga ini semua menjadi cara bagi kami, sarana bagi kami untuk memuji dan memuliakan namamu. Terpujilah Engkau ya Tuhan, kini dan sepanjang segala masa. Berdoalah saudari-saudara supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan diterima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita serta seluruh masalah yang kudus. Allah Bapa Raja Maha Mulia, berkat anggur roti ini, semoga kami kulimpai Roh Putramu yang akan membebaskan kami dari segala kejahatan dan membimbing kami masuk ke dalam kedamaian serta keselamatan. Dialah Tuhan dan pengantara kami yang hidup dan berkuasa sepanjang segala masa. Amin. Tuhan bersama. Dan bersama roh. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sudah layak dan sepantas. Sungguh layak dan sepantasnya ya Bapa yang Kudus, Allah yang kekal dan kuasa, Bapa dimanapun juga kami senantiasa bersyukur kepada-Mu. Sebab demi kemuliaan-Mu yang tak terperikan, Engkau sudi memberi bantuan ilahi kepada kami manusia yang lemah ini. Engkau selalu menolong kami mengatasi kerapuhan kami. Dan ketika kami jatuh binasa, Engkau datang menyelamatkan kami dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Dalam Kristus itu pula, laskar malaikat bersujud di hadapan-Mu dan bersukaria sepanjang masa. Maka perkenankanlah kami memadukan suara dan turut memuji Dikau dengan bernyanyi.
Kuduslah Engkau ya Bapa, sumber segala kekudusan. Maka kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Putra-Mu terkasih, Tuhan kami Yesus Kristus. Ketika akan diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Yesus mengambil roti, mengucap syukur kepada-Mu, lalu memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-murid-Nya seraya berkata, terimalah dan makanlah, inilah tubuh-Ku yang diserahkan bagi-Mu. Demikian pula sesudah perjamuan, Yesus mengambil piala. Sekali lagi Ia mengucap syukur kepada-Mu, lalu memberikan piala itu kepada murid-murid-Nya seraya berkata, terimalah dan minumlah. Inilah piala darah-Ku, darah perjanjian baru dan kekal yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini untuk mengenangkan daku. Agunglah misteri iman kita. Sambil mengenangkan Bapa dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepada-Mu ya Bapa roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepada-Mu. Kami mohon agar kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Bapa, perhatikanlah gereja-Mu yang tersebar di seluruh bumi. Sempurnakanlah umat-Mu dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus dan Uskup kami Kristoforus, serta para imam, diakon, dan semua pelayan sabda-Mu. Ingatlah akan saudari-saudara kami kaum beriman yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, khususnya yang kami bawa dalam doa pagi hari ini, Romo Aloysius Indro Wignyo Seputro MSC, dan Monsinyur Julianus Sunarko, dan juga semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu. Terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kasihanilah kami semua, agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi, bersama Santa Maria perawan dan Bunda Allah, Santo Yusuf suaminya yang setia, bersama para rasul dan semua orang kudus dari masa ke masa, yang hidupnya berkenan di hati-Mu. Semoga kami pun Engkau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaraan Yesus Kristus Putera-Mu, dengan pengantaraan Kristus bersama Dia dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Mari saudara-saudara kasih, kita menyatukan doa-doa dan pujian kita dengan doa yang diajarkan Kristus sendiri. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Ya Bapa, bebaskanlah kami dari segala yang jahat, dan berilah kami damai-Mu. Kasihanilah dan bantulah kami, supaya selalu bersih dari noda dosa, dan terhindar dari segala gangguan, sehingga kami dapat hidup dengan tentram, sambil mengharapkan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Allah yang mulia dan berkuasa,
berkuasa untuk selama-lamanya. Dan damai Tuhan kita Yesus Kristus senantiasa bersamamu. Dan bersama rohmu. Ya Bapa, semoga tercampur untuk memberikan kehidupan abadi kepada kami semua yang akan menyambutnya. Anak Domba Allah yang maha berdosa dunia, kasihanilah kami. Anak Domba Allah yang maha berdosa dunia, kasihanilah kami. Anak Domba Allah yang maha berdosa dunia, berilah kami damai. Saudari-saudari yang terkasih, lihatlah, inilah Kristus Sang Anak Domba Allah yang telah menghapus dosa dunia. Maka berbahagialah kita sekalian yang diundang ke perjamuan kasih-Nya. Ya Tuhan, saya tidak pantas Tuhan datang pada saya, tapi bersabdalah saja maka saya akan sembuh. Tuhan kita Yesus Kristus yang akan kita sambut ini meneguhkan dan menguatkan iman kita kepada-Nya, dan akhirnya kelak membawa kita sampai ke hidup yang kekal. Carilah yang baik dan jangan yang jahat agar kalian hidup. Dengan demikian,
Tuhan Allah semesta alam akan menyertai kalian seperti yang kalian katakan. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Marilah berdoa. Allah Bapa Raja Maha Mulia, kami bersyukur bahwasanya engkau telah mencurahkan roh putramu setiap kali kami memuliakan Tiko dalam perayaan Ekaristi. Kami mohon semoga daya hidupnya meresapi jiwa kami, sehingga kami dapat berkembang menjadi putra dan putrimu yang menyerupai dia. Ialah Kristus Tuhan dan pengantara kami yang hidup dan berkuasa bersama engkau dalam persatuan dengan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Bapak Ibu Saudari yang kasih, terima kasih atas kebersamaan kita dalam Ekaristi pagi hari ini. Kita akan berjumpa kembali dalam perayaan Ekaristi harian pada hari Jumat ya, jam 5:30 pagi. Wilayah 2 dan lingkungan dari Stasi Sokaraja ya, untuk hari Jumat. Hari ini nampaknya yang terbanyak ya, hampir 100 lebih hari ini. Coba kalau setiap besok pada saat normal misa harian juga seperti ini, rasanya plong gitu ya. Mengobati setiap hari saya misa bangkunya kosong ya kemarin. Maka terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu Saudara sekalian. Semoga kebersamaan ini semakin meneguhkan iman kita akan Yesus. Mari kita memusatkan diri kita kepada Yesus, dan Yesus menjadi pusat kehidupan kita. Kita menyiapkan berkat Tuhan. Tuhan bersamamu. Saudari-saudara sekalian, mereka yang kita doakan perjalanan peziaran hidup kita dan karya-karya kita sepanjang hari ini senantiasa dibimbing, dilindungi, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudari-saudari yang terkasih, perayaan Ekaristi kita sudah selesai. Mari kita pergi, kita semua diutus. Amin.